Okey, bagi berita yang mengangkat dunia hiburan, saya rasa dalam dunia hiburan ni dia terbagi kepada dua, di mana ada segolongan selebriti mungkin diorang hidup di atas kontroversi, dan ada juga berdasarkan bakat diorang sendiri. So bagi saya susah nak pilih mana satu, sebab kalau kita lihat di Hollywood, mungkin daripada gosip itu sendiri, dari situ orang mengenali selebriti itu. Dan dekat Malaysia benda yang sama juga berlaku. Dan tetapi saya rasa viewers di Malaysia, penonton-penonton di Malaysia sekarang sudah cerdik. Diorang lebih menilai bakat daripada gosip-gosip.